Ini hasil karya untuk motivasi Bang Jago ya. Ini ada nggak ke depan Bang Jago ini seperti apa? Coba lihat dulu Pak Wali. Ganteng Pak Wali atau bagaimana Pak Wali? Luar biasa ini, luar ya? Biasa ini. Jadi ternyata Bang Jago ini luar biasa ini. Siap. Dalam mendesain dan tentunya ini mudah-mudahan apa yang dalam profil ini, dalam foto ini atau desain ini bisa seperti itu dalam realitas. Siap. Ya. Makasih ya. Pak Wali ya. Ya. Semoga amanah dalam membangun dan mengawal Kota Gorontalo lebih maju dan berkembang. Insya Allah. Jadi makasih Pak Wali ya. Makasih. Siap. Ya. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ini bro, Bang Jago juga di sela-sela menghadiri pelantikan ya. Pelantikan penjabat wali kota Gorontalo, Sekda Kota Gorontalo, Ismail Majid ya. Yang saat ini penjabat. Nantikan hasil wawancara bersama penjabat yang baru, Bapak Ismail Majid. Oke bro, ini nampak juga dari belakang Bang Jago, ini sesi foto bersama ya. Ini para pejabat, keluarga, ini setelah pelantikan. Yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Gorontalo. Oke? Okay? Ini terlihat. Ini Bang Jago saat ini bersama penjabat wali kota yang akhirnya sudah dilantik oleh Gubernur Pak Ismail Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini akhirnya sudah dilantik oleh Pak Gubernur dengan adanya ini ya, SK Mendagri ke depan itu seperti apa sih? Ada nggak boleh disampaikan kepada masyarakat Gorontalo dalam melanjutkan? Pertama tentunya yang perlu kita harus, yang pertama kami menyampaikan terima kasih ini. Ya. Syukur alhamdulillah ini atas amanah ini, insya Allah kami diberi kekuatan, kemampuan dan hidayah oleh Allah untuk mengembang amanah ini sampai terpilihnya pejabat definitif untuk Pilkada 2024 2024 ini. Kemudian yang kedua, tugas sebagai PJ ini yang paling di hadapan kita adalah untuk bagaimana fasilitasi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di 2024 ini yang sekarang sudah tahapan sudah mulai. Ya. Kemudian kedua, tentunya kita diharapkan juga untuk menjaga netralitas ASN di sana, tentunya saya sampaikan Pak Gubernur untuk menjalankan tugas-tugas sebagai daerah otonom, kewajiban-kewajiban ada urusan wajib dan urusan pilihan yang sekarang telah berlangsung, yang tentunya ini harus kita kontrol, kita kawal untuk bisa sesuai dengan harapan kita ke depan. Itu yang perlu kami lakukan dan tentunya untuk menjaga tentunya stabilitas daerah yang menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pembangunan perusahaan menghadapi pilkada ke depannya. Luar biasa, makasih nih Pak Wali. Ini juga terakhir ada mau serahkan hasil karya. Ini Pak Wali hasil karya Bang Jago mau diserahkan secara gratis untuk Pak Wali yang sudah dilantik ya. Ini hasil karya untuk motivasi Bang Jago ya. Ini ada nggak ke depan Bang Jago ini seperti apa? Coba lihat dulu Pak Wali. Ganteng Pak Wali atau
Bagaimana Pak Wali? Luar biasa ini. Jadi ternyata Bang Jago ini luar biasa ini. Siap. Dalam mendesain dan tentunya ini mudah-mudahan apa yang dalam profil ini, dalam foto ini atau desain ini bisa seperti itu dalam realitas. Siap. Makasih ya. Pak Wali ya. Semoga amanah dalam membangun dan mengawal Kota Gorontalo lebih maju dan berkembang. Insya Allah. Jadi makasih Pak Wali ya. Siap. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.